Halo everyone, kembali lagi di channel gua Iksan Cuy Racing. Dan di samping gua sekarang ada pembalap baru dari Giajo Racing Team. Siapa namanya, bro? Namanya Faris. Tadi gimana pas nyobain motor GSX di sesi pre-practice sekaligus di sini? Jadi di seri perdana ini motornya masih baru dan persiapannya rangka-rangka juga bisa dikerjain. Makanya settingannya belum dapat. Jadi pre-practice masih ngeraba banget settingan apa PPKD juga. Suspensi semuanya masih ngeraba. Mudah-mudahan nanti pas balap bisa bersaing. Yang ngeraba itu setting mappingan ECU ya? Tadi gear katanya ganti juga ya, gearnya gear. Awalnya berapa pakai? Gear tadinya kayaknya dari 40 deh, terus sekarang naik jauh, lumayan jauh ke 52 karena emang napas gesek itu panjang banget, dia mulai mantas kayak kita biar main yang memang. Jadi udah di setting ulang lah gear mapping. Gimana nih prediksinya? Lawan siapa yang berat? Kalau ngeliat dari tadi hasil seri perdana ini di kelas sekarang yang gue jadi berapa pula ya kelas ini ya. Persaingannya cukup ketat, udah timenya di bawah 1 menit 5 detik ya. Nah ini kayaknya cukup ketat di persaingan dan ya bisa 3 atau 2 besar. Strateginya gimana nanti? Strateginya ini karena motor baru di rumah ya, pas ketika ketawa kayaknya ngerabah dulu tapi jangan sampai jalan sampai ketinggalan, berarti tetap fokus juga ya.
apa? Mati ya mesinnya? Macet. Oh macet. Itu bisa ngejim kenapa? Gara-garanya? Kenapa? Gara-garanya kenapa? Baru mau. Belum ngejim.